Salam pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam pembahasan buku Kitab Lukas ya. Sekarang Sekolah Sabat ya. Sekolah Sabat. Sekarang ini kita akan masuk pada judul Kerajaan Tuhan telah datang, belum datang. Yesus datang menggambarkan Kerajaan Tuhan dalam pekabaran umumnya yang pertama di Nazaret. Ini terdapat dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Yesus menegaskan bahwa melalui dia bahwa hari nubuatan mesianik Yesaya tentang kerajaan dan pelayanan penebusannya telah dimulai. Lukas mencatat sebutan lain yang membuktikan realitas sekarang ini dalam kerajaan itu. Ditanya oleh orang-orang Farisi, saat mana kerajaan itu akan datang? Yesus menjawab mereka bahwa kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Lukas 17 ayat 21. Terjemahan lain menyatakan bahwa kerajaan Tuhan ada di dalam kamu. Artinya, dengan datangnya Yesus, kerajaan itu juga telah datang. Dan komponennya termasuk menyembuhkan orang sakit. Di sini terdapat dalam Lukas 9 ayat 11 menyampaikan kabar baik. Lukas 4 ayat 16 sampai 19 mengampuni dosa. Lukas 7 ayat 48 sampai 50 dan 19 ayat 9 dan 10 dan mengusir setan. Lukas 11 ayat 20. Dengan demikian Yesus menjadikan realitas sekarang ini dari kerajaan itu di dalam diri seseorang, mengubah orang lain menjadi seperti dia. Kerajaan Tuhan juga kelihatan di tengah-tengah komunitas umat percaya. Satu pernyataan kebenaran dan keselamatan. Aspek sekarang ini dikenal juga sebagai kerajaan kasih karunia. Kerajaan kasih karunia Tuhan kini telah didirikan. Karena hari demi hari yang penuh dosa dan pemberontakan diserahkan kepada kedaulatan kasihnya. Ini terdapat dalam buku Khotbah di Atas Bukit halaman 123 yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa misi Yesus di dunia ini apa misinya? Yaitu dia datang pada saat dia kedatangannya yang pertama di Nazaret. Di situ dia di dunia ini, bukan di Nazaret saja ya, di dunia ini dia menyembuhkan orang. Misinya yaitu menyampaikan kabar baik, menyembuhkan orang sakit dan juga mengampuni dosa, mengusir setan. Di mana kerajaan itu bukan kerajaan secara fisik ya, dia ini tekankan bahwa kerajaan itu adalah diri kamu. Persiapan kamu seperti apa untuk menyambut kerajaan itu. Ya, dan juga pada saat Yesus berjalan menyampaikan akan setiap misinya di atas dunia ini, banyak orang-orang yang mengikutinya. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. Ada orang-orang yang mempunyai motif yang berbeda-beda. Banyak mereka ingin mengikuti Yesus. Mereka ingin supaya Yesus memberikan mereka makanan. Mereka ingin melihat lagi mujizat-mujizat yang lebih luar biasa lagi daripada Yesus. Mereka tidak ingin akan firman-firman itu hidup di dalam diri mereka. Ya, tapi mereka ingin melihat ketakjuban atau setiap mujizat-mujizat itu yang Yesus sudah lakukan. Ya, mereka hanya senang untuk melihat mujizat itu. Ya, mereka bukannya mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Ya, banyak orang-orang pada saat ini mengikuti Yesus hanya untuk mendapatkan keamanan di dalam dirinya. Ya. Oh, saya sudah mengikuti Yesus, pasti saya akan aman. Ya, saya sudah menyerahkan semuanya untuk Yesus. Tapi masih ada ya hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita yang tanpa kita sadari itu dapat ya menjatuhkan kita. Ya, dan biarlah kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya, dikatakan kerajaan Tuhan telah datang atau belum datang. Ya, tapi kerajaan itu ya di diri kita sendiri. Apakah kita mau ya? Kita mau untuk datang kepada Yesus, mempraktikkan setiap karakter yang Yesus sudah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita.
ya, biarlah kita menjadikan surga kecil atau kerajaan kecil di dalam hati kita, ya, sehingga kita boleh terus, ya, terus meminta, Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, ya, untuk mengubahkan karakter-karakter di dalam kehidupan saya, karakter yang buruk digantikan oleh karakter Yesus. Ya, dan seperti pelajaran kita sebelumnya dikatakan bahwa apakah kita sudah bersedia dan berjaga-jaga? Di sini Yesus datang ke dunia ini untuk mengubah setiap orang, mengubah hati kita untuk menjadi seperti Dia. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus? Yaitu melalui tabiat kita, penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Itu akan menyanggupkan kita untuk menjadi seperti Dia. Oleh karena kalau kita berusaha dengan diri kita sendiri setiap saat untuk mau menjadi seperti Yesus, kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Tetapi bila mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan pimpinan Dia, maka kerajaan itu akan terbentuk dalam kehidupan kita. Kita akan diubahkan setiap hari sehingga kita akan serupa seperti Dia. Jadi katakan, karena hari demi hari yang penuh dosa dan pemberontakan diserahkan kepada kedaulatan kasih-Nya. Ya, hari demi hari hidup kita banyak sekali dosa-dosa yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan semuanya itu, penuh dengan pemberontakan ego kita. Ya, tapi di sini Tuhan masih tetap sabar, ya, karena Dia mempunyai kasih yang begitu tidak ada batasnya, ya. Kita tidak tahu kasih Yesus sepanjang atau selebar apa, tapi Dia mempunyai kasih yang sangat-sangat luar biasa bagi setiap manusia. Ya, Dia tetap menunggu akan pertobatan kita. Dia tetap menunggu akan perubahan-perubahan hidup kita. Ya, kita lanjutkan. Sementara aspek telah datang, sudah menetapkan kepastian kerajaan itu, yakni kekalahan dosa dan setan dan kemenangan Yesus dalam pertentangan besar. Aspek belum datang memandang ke depan pada akhir dari kejahatan dan dimulainya dunia baru. Tetapi hal berdirinya sepenuhnya kerajaan kemuliaannya tidak akan terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini. Dunia kita dan keadaan dunia kita, kekacauan, duka cita, dan kesukaran di dalamnya tentu saja mencerminkan kata-kata Yesus, ungkapan dalam ayat-ayat ini. Walaupun beberapa orang menyangka bahwa sakit, penyakit, dan penderitaan di dunia ini berarti tidak ada Tuhan. Ya, banyak orang yang mungkin mereka mengalami penderitaan, yang mereka mengalami kesusahan di dalam kehidupan mereka. Ya, di situ mereka mulai meragukan tidak adanya Tuhan. Dimasukkan hal-hal oleh si iblis keraguan, itu, ya, keraguan-keraguan itu sehingga mereka tidak dapat mempercayai akan kebenaran firman Tuhan atau keberadaan Tuhan sendiri. Oleh karena kita tidak melatih diri kita untuk bersama dengan Kristus setiap saat. Karena kadang kita yang mengakibatkan setiap situasi dalam kehidupan kita terjadi. Seperti penyakit, mungkin kita di masa yang lampau kita tidak menuruti hukum kesehatan sehingga kita sakit. Dan di situ kita mulai mempersalahkan Tuhan. Itulah sifat setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk meragukan bahwa kasih Tuhan itu sangat-sangat-sangat luar biasa, ya. Iya, karena kita tahu setan juga terus bekerja. Ya, menempur akan kehidupan setiap manusia. Ya, tanpa kita sadari. Untuk itu biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan, ya, supaya kita dapat terus disadarkan, diingatkan, sehingga kita tidak ragu-ragu akan kasih Tuhan. Ya, kita lanjutkan, ya, dikatakan kita dapat menjawabnya bahwa disimpulkan dari apa yang Yesus amarkan kepada kita sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, keadaan dunia kita membantu membuktikan bukan hanya akan keberadaannya Tuhan, tetapi kebenaran dari Alkitab itu sendiri, ya. Seandainya dunia ini Firdaus sekarang, kata-kata Yesus tidak benar. Pada akhirnya kerajaan Tuhanlah saja dalam segala kepenuhannya akan ditegakkan sampai tiba waktunya kita harus bertekun. Ya, dunia kita dan keadaan dunia kita, kekacauan, duka cita, yaitu akan kita alami terus-menerus sebelum Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena akibat dari dosa kita akan mengalami terus. Ya, kita akan mengalami, kita tidak akan ada di titik yang aman-aman terus. Ya, kita akan mengalami kekacauan. Untuk itu biarlah pada saat kita akan menghadapi semuanya itu, kita memang betul-betul sudah mempunyai iman yang teguh, ya, mempunyai iman yang betul-betul iman yang
tidak bisa diombang-ambingkan lagi. Ya, karena ini tidak main-main ya. Kerajaan Tuhan akan datang, semuanya ini akan menjadi kekacauan, menjadi duka cita yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Tapi bila mana tiba waktunya, bila mana kita sudah melihat itu, segeralah ya, kita mulai mengubah akan setiap kehidupan sekarang kita. Sekaranglah waktunya, ya. Jangan sampai kita melihat dulu baru kita mau berubah percaya, ya. Sekarang waktunya kita mulai menaruh harapan kita kepada Tuhan. Iman kita itu harus ditumbuhkan mulai sekarang. Karena kalau kita tidak ada persiapan sekarang, maka waktunya akan tiba kita akan tidak akan kedapatan setia ya dalam dalam hal iman kita tidak bersedia untuk kerajaan Tuhan itu. Iya. Dan juga di sini dikatakan bahwa kita harus terus mempelajari akan kebenaran firman Tuhan ya. Yang melalui Alkitab, buku-buku nubuat yang sudah kita tahu ya, karena itu akan menjadi tanggung jawab kita. Ya, kita sudah mengenal akan setiap terang-terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, biarlah kita hidupkan semuanya itu. Ya, jangan sampai pada saat Dia datang, ya satu orang ditinggalkan, yang lain diangkat. Ya, teruslah kita melatih akan kehidupan kita dengan latihan-latihan setiap hari. Ya. Tetaplah tekun dikatakan ya. Tetaplah tekun dan tetaplah setia. Iya. Karena waktunya sangat singkat. Ya, biarlah kita terus melatih akan iman kepercayaan kita. Ya, terus menyampaikan itu juga kepada orang lain sekitar kita ya, dalam segala praktek-praktek kita. Ya, dalam kehidupan kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, karena ini memang dibutuhkan satu persiapan yang betul-betul matang. Ya, satu persiapan untuk menyambut ya sang juru selamat itu ya, sang yang mempunyai dunia ini ya. Jadi teruslah kita melakukan yang terbaik ya, bukan untuk siapa-siapa, kita lakukan itu untuk Tuhan, karena Dia sudah mengorbankan akan dirinya ya, Dia sudah menyerahkan kehidupannya ya, dan kita juga patut menyerahkan kehidupan kita kepadanya ya, sehingga kita dituntun karena biar kita kedapatan setia, yaitu kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Karena bila mana kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, siapa yang akan menuntun kita melewati setiap situasi? Karena bukan semakin membaik situasinya, tapi akan semakin memburuk. Dan itu akan membuat kita akan, kalau kita tidak berpegang pada Tuhan, maka itu akan menimbulkan satu keraguan-raguan sehingga pada saat itu kita tidak akan bersedia untuk kerajaan Tuhan. Jangan pertanyakan bahwa kapan itu datang. Kita jangan memperbincangkan setiap waktunya, tetapi bersedialah terus dan terus bersedia, karena waktunya kita tidak tahu, tetapi yang tugas kita itu bersedia untuk kerajaan Tuhan itu. Ya, biarlah pelajaran sekolah sabat ini ya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah pada saat kita mendengarkan akan firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk mengubah akan kehidupan kita. Yang mengubah akan setiap tingkah laku kita, mungkin yang dulunya kita tidak setia, sekarang mulailah setia. Ya, setia kepada Tuhan. Ya, biarlah Tuhan dapat menunjukkan setiap hal yang apa yang harus kita lakukan. Dan sekarang adalah waktunya untuk memulai komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.